Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waduh, selamat datang di Jambore Jeep Indonesia. Luar biasa nih ya. Ini Jeepnya nggak ada yang standar di sini mah. Luar biasa ini eventnya ya. Jadi mereka punya resort sendiri nih. Namanya JSI Jeep Station Indonesia. Ya, adanya di Megamendung, Puncak. Jadi semuanya di sini Jeep-Jeep deh. Rubicon dan segala macamnya. Nah, ini ada Wall of Fame buat foto-foto gitu ya. Saya pengen ngasih lihat nih ada panggungnya nih. Nanti saya manggung di sini dong, ya enggak? Alhamdulillah setelah sekian lama manggung lagi nih. Ah, luar biasa nih benar-benar. Alhamdulillah. Ah, suasananya sudah menggelegar. Saya mau ketemuan sama Das Indonesia nih panitianya ya. Mana coba? Ini ada kayak lapangan gitulah buat makan-makan dulu gitu kan. Di ininya gitu. Oh, ini dia Kang Dani, luar biasa. Sukses acara aja Kang. Luar biasa ini. Jadi ini tuh apa? Jeep Indonesia tuh ngadain jambore setiap tahun apa gimana? Ya, rencananya nanti setiap tahun. Setiap tahun. Jeep baru dipegang sama Das Indonesia. Iya. CEO-nya. Iya, Masya Allah, luar biasa ini Kang Dani. Ini Dani Yahya, CEO dari DAS ya. Dan ini Kang, luar biasanya apa pas tadi saya masuk ya, JSI gitu ya, Jeep Station Indonesia. Ini tuh resort punya Jeep gitu. Iya, jadi kebetulan salah satu shareholder kami di DAS Indonesia punya JSI Resort ini dinamakan Jeep Station Indonesia Resort. Ah, keren banget itu ya. Kalau nanti kesini lah ya. Dan ini bisa terbuka untuk umum kan? Nah, nanti guys, pokoknya datang aja kemari ya ke Jeep Station Indonesia. Banyak cottage-cottage-nya dan masih baru, terus seger-seger lah, bagus banget. Karena ini sukses banget acaranya ya. Iya. Yes, ayo ya.